Halo sahabat Kompas TV, gimana kabarnya? Masih di rumah kan? Bagus. Hari ini Abel bakalan kasih tahu ada 3 berita terpopuler. Tapi sebelumnya jangan lupa ya, nggak bosan-bosan ya Abel ingetin untuk subscribe dulu channel Kompas TV. Nah, sahabat Kompas TV, ini berita pertama nih bentar ya. Abel bakalan cari tahu dulu nih di sosial media. Hari ini ada kabel optik di Jalan Panglima Polim, Melawai, Jakarta Selatan terbakar. Nah, hal ini diduga karena adanya korsleting listrik. Tapi beruntungnya nih, gak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kabel optik ini terbakar setelah diduga mengalami korsleting listrik. Kejadian ini awalnya dilaporkan oleh warga yang melihat percikan api di tiang listrik. Saat kejadian, warga mendengar letusan dan percikan api. Warga yang melihat langsung melaporkan kejadian tersebut ke polisi, PLN, dan pemadam kebakaran. Akibat kebakaran ini, saluran listrik di sebuah gedung menjadi terputus. Kobaran api dapat dipadamkan setelah 1 jam. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Nah, berita yang kedua nih, kemarin ada sempat video viral dari sekelompok pengemudi ojek daring. Nah, kenapa sih mereka bisa viral? Karena video itu berisi ancaman yang bisa meresahkan masyarakat di tengah pandemi. Nah, namun hari ini mereka sudah meminta maaf setelah ditangkap polisi dan mengakui kesalahannya. Permintaan maaf ini disampaikan pengemudi ojek daring yang mengatasnamakan perkumpulan pengemudi ojek. Dalam permintaan maaf tersebut, mereka mengakui video yang mereka sebarkan telah menimbulkan keresahan di masyarakat. Permintaan maaf ini disampaikan setelah Ditreskrimum Polda Metro Jaya melakukan penangkapan. Nah, itu tadi akibat kalau misalkan kita nggak bisa lebih bijaksana untuk menggunakan media sosial. Makanya hati-hati ya, karena udah tahu sendiri kan akibatnya jadi kayak gitu. Nah, untuk berita ketiga nih, kita langsung masuk aja. Update data COVID-19 yang ada di Indonesia. Nah, hari ini ternyata ada penambahan 316 kasus. Jadi jumlahnya 4.557. Nah, dengan jumlah tersebut, ya kita bisa lihat yang dirawat ada 3.778, yang meninggal ada 399, dan yang dinyatakan sembuh ada 380. Untuk DKI Jakarta, ini memang masih paling banyak, karena memang DKI Jakarta ya menjadi epicentrum COVID-19 yang ada di Indonesia. Jumlahnya ada 2.186 orang, di Jawa Barat ada 540 orang, di Jawa Timur ada 440 orang, dan di Banten ada 285 orang. Terus bertambah. Kalau kita lihat dunia juga bertambah. Ini datanya sudah 1.800.000 lebih ya yang terinfeksi. Lalu yang meninggal ada 114.000 lebih, dan yang dinyatakan sembuh nih ada 431.666. Kita nggak mau ya tentunya kalau misalkan jumlah yang terkena virus corona itu makin bertambah. Kalau kita lihat nih di dunia, khususnya nih di Amerika masih tertinggi ya, ada total 560.433 kasus, dengan kasus tambahan hari ini ada 133. Kalau di dunia tuh banyak banget penambahan kasusnya hari ini tuh. Wah, banyak banget ya pokoknya. Makanya ya, kita semua jangan lupa selalu cuci tangan dan physical distancing. Ingat, himbauan pemerintah harus kita taati. Sekian dulu, jangan lupa like, comment, and share. Gue Abel, jangan lupa selalu pakai masker. Bye-bye.